Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue, friend. Ya, video kali ini gue mau ganti kampas kan depan, friend. Di Shisevo Vario gue, di Almatic Honda, semua bisa, friend. Cara copot dan pasang kampas rem depan sendiri. Dan ini kampas rem yang baru, gue pakai mahkota, pakai Vario CBS yang Vario 125. Tapi dipakai di semua Matic Honda bisa, friend. Caranya gampang. Kita buka dulu isinya. Ya, inilah, friend. Gini barangnya. Oke, caranya gampang, friend. Pakai kunci bintang L. Dan ini bautnya, copot dua baut ini, terus pakai kunci T juga ukuran 10 buat nyopot penahan di selang remnya, friend. Oke, langsung aja, friend, kita buka. Oke, pertama-tama kita buka baut pengunci di kampas remnya, friend. Dan ini kampas rem yang bekasnya. Ya, udah dilepas. Terus kita samakan aja, friend, yang kampas rem sebelah kanan yang ujungnya lancip dan bawahnya melingkar, friend, bolong. Kita samakan aja seperti sebelumnya, kayak gini. Dan kita kunci lagi. Few moments later. Video pemasangannya begitu dulu, friend. Cukup simple. Semoga bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Caranya gampang. Oke. Jangan lupa, friend, support terus channel ini. Di like, comment, and subscribe. Selamat mencoba. Terima kasih. See you.